Insya Allah sehat ya. Insya Allah mudah-mudahan di hari ke-8 Ramadan ini Allah terus memberikan kesehatan terbaik untuk kita. Allah terus memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Allah terus memberikan bimbingannya kepada kita. Karena bagi kita Bapak Ibu, di antara begitu banyak kesyukuran, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri adalah tatkala Allah terus memberikan petunjuk kepada kita. Allah bukain jalannya. Allah ketemuin kita dengan orang-orang, sahabat, keluarga, rekan kerja, siapapun yang Allah takdirkan bertemu dengan kita. Alhamdulillah karena kita diberikan petunjuk insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang terus bisa membersamai kita dalam kebaikan. Termasuk di Zoom kita pagi menjelang siang hari ini, 48 orang yang hadir, orang-orang terpilih, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa join, bisa gabung, bisa kumpul. Kita berharap sama Allah pertemuan kita di pagi hari ini adalah pertemuan yang bisa jadi salah satu jalan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Allah kasih dan curahkan kasih sayang. Allah pandang kita di pagi hari ini, siapapun yang lagi kumpul, aktivitas apapun yang sedang teman-teman lakukan pagi hari ini, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang dan rahman darinya. Insya Allah. Amin. Bapak Ibu teman-teman, salam kenal bagi yang baru jumpa dengan saya Novi, tadi sudah dikenalin sama Mas Reza. Dan sejatinya pagi hari ini pengen ngobrol aja sih. Pengen ngobrol tentang hal-hal yang ini mah receh sebetulnya. Hal yang fundamental banget. Hal yang bagi teman-teman yang udah lama bergelut di dunia kerja, di dunia profesional, mungkin hal ini adalah hal-hal yang itu udah jadi makanan sehari-hari. Maka izin pagi hari ini saya hanya menunaikan kewajiban saya sebagai saudara teman-teman semuanya, saudara seiman, kewajiban untuk saling ingetin. Mudah-mudahan Allah bimbing lisan saya, Allah bukakan hatinya teman-teman semuanya agar apa yang kita bahas, apa yang kita obrolin, apa yang kita coba sharingkan di pagi hari ini, itu semuanya adalah lagi-lagi untuk bisa jadi wadah untuk kita saling ingat-mengingetin. Apa yang akan kita obrolin? Yang kita obrolin adalah sesuai dengan temanya. Temanya adalah meaningful work. Cari makna. Cari makna terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Karena kita khawatir, Bapak, Ibu, teman-teman. Apa yang kita lakukan hari ini, saking udah seringnya, Mas Reza, saking udah seringnya, saking udah lama banget ngelakuin hal yang sama bertahun-tahun. 5 tahun melakukan tugas yang sama. 10 tahun saya diberikan amanah untuk melakukan aktivitas sebagaimana hari ini lakukan. 15 tahun, 20 tahun, entah berapa lama. Amanah itu, tugas itu kita tunaikan. Sehingga biasanya orang, kalau melakukan sebuah aktivitas sama dalam kurun waktu yang lama, itu rasanya jadi kebas gitu ya. Jadi kehilangan rasa, kehilangan makna pada akhirnya. Karena apa? Karena yang dilakukannya adalah udah otomatis. Ya, setiap hari juga saya melakukan yang demikian. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore. Sehingga kemudian kita mulai kehilangan makna. Mulai kehilangan lagi rasa terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam materi-materi yang akan coba kita obrolkan di pagi menjelang siang hari ini, pengen ngobrol dulu di kolom chat. Tolong tulisin di kolom chat ya. Saya pengen tahu Bapak Ibu hari ini aktivitasnya apa, kalau kerja-kerja di mana, di instansi apa, di perusahaan apa, dan udah berapa lama Bapak Ibu, sahabat semuanya, bertugas di bidang yang hari ini sedang digeluti. Boleh ya berpartisipasi terlebih dahulu sebagai awalan kita. Silakan kolomkan, silakan layangkan di kolom chat. Nah, hampir kebelibet kolomkan di chat. Oke, 17 tahun di keuangan Pemda, Kak Cut di Aceh ya. Klinik keluarga, 3 tahun IT, Kang Rizky Maulana. Bekerja sebagai perawat di puskesmas sudah 13 tahun. Oke, dari Kabupaten Agam. Alhamdulillah 7 tahun, Mas Amir. Di keuangan PP Institute, 15 tahun di pertanian. Ini Kang Ahmad Muhlis dari teman-teman Ewindo berarti ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Guru 12 tahun di PPA Institute 2 tahun, 20 tahun. Masya Allah. Kak Muflih Hannah, 20 tahun di Balai Besar, veteriner Maros Kementerian Pertanian. 5 tahun di marketing. Mas Rahman hadir. Kemudian juga 23 tahun karyawan swasta perusahaan trading. 24 tahun
Ah, makasih Pak Edi, Pak Junaidi dari teman-teman Ewindo juga hadir pagi hari ini. Kemudian 14 tahun, oke, baru mau masuk 4 tahun, Marbot EOA Gold 4 tahun. Oke, fokus bangun bisnis kurang lebih 9 tahun. Luar biasa teman-teman, thank you banget, hatur nuhun, jazakumullah yang sudah sharing di kolom chat. Variatif banget ya, ada yang baru mulai, ada yang baru 2 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 24 tahun. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini, durasi yang begitu lama, 24 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, 24 tahun itu bisa jadi separuh dari usia kita untuk kemudian bekerja di tempat yang kita sedang geluti hari ini. Nah, kalau begitu, pengen ngelanjutin lagi, tolong masih stay di kolom chatnya. Menurut Bapak Ibu, teman-teman, apa sih makna kerja bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Kerja bagi Bapak Ibu, sahabat semuanya, punya makna apa? Anda memberikan makna apa terhadap apa yang kita kerjakan hari ini? Masih boleh ya, silakan kok tuliskan di kolom chat. Alhamdulillah, kerja itu bagi saya adalah ibadah dan syiar. Masya Allah. Kerja bagi saya adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Masya Allah. Kerja itu adalah mencari keberkahan. Mencari keberkahan dari apa yang kita lakukan, kata Kak Wildan Junaidi. Bekerja adalah ibadah dan berkarya. Masya Allah, rata-rata karena memang yang hadir adalah orang-orang baik ya, Kang Reza, pagi hari ini. Maka memaknai kerja adalah rata-rata untuk ibadah. Nafkah, berkah, Alhamdulillah. Satu orang lagi deh yang boleh cerita di kolom chat. Kerja itu bagi saya, ini berbeda nih Kak Andi Ulfa. Kerja bagi saya adalah ingin membantu banyak orang dan memberikan dampak yang sebanyak-banyaknya bagi orang. Thank you, hatur nuhun, Kak Andi Ulfa, yang sudah memberikan insight yang lebih, yang berbeda dari teman-teman yang lain. Fokus mencapai goals dari Allah. Makna kerja sebuah bentuk ibadah, oke, dalam bentuk kebermanfaatan. Ini berbeda lagi nih, dari Kak Fajria. Kerja itu bagi Kak Fajria adalah menyenangkan, happy. Terakhir, Pak Junaidi dari Ewindo, kerja adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Satu katanya, kerja. Beragam maknanya dari kita semuanya. Ada yang bilang kerja adalah ibadah, rata-rata kita bilang kerja itu adalah ibadah. Ada barusan yang kasih makna bahwa kerja itu bagi saya menyenangkan. Kerja bagi saya adalah untuk perwujudan dari rasa tanggung jawab saya, responsibility bagi keluarga. Ini menarik ya, Bapak Ibu ya. Menarik, satu kata yang sama, dikasih makna yang berbeda. Dan konsepnya sangat sederhana. Pemaknaan Anda, pemaknaan kita terhadap apa yang kita lakukan hari ini, pemaknaan kita terhadap kerja sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, sejatinya itulah yang kemudian ngedrive diri kita. Ngedrive pikiran kita, ngedrive tindakan kita, ngedrive apapun yang kita lakukan, bergantung dari makna yang kita berikan terhadap pekerjaan. Alhamdulillah kalau di kelas kita udah pada positif semuanya. Terima kasih yang sudah sharing. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya dapat curhatan. Curhat dari teman. Ini teman udah jadi teman sejak SD, SMP, SMA, kuliah juga masih temenan. Dan entah kenapa, beberapa waktu yang lalu dia telepon saya di sebuah pagi. Di suatu pagi, saya pun lagi nyetir perjalanan dari Bandung menuju Cianjur, dan dia pun ternyata lagi nyetir dari perjalanan rumahnya menuju kantornya. Teman saya ini adalah kerja di salah satu perbankan nasional di Indonesia. Udah lama kerjanya, 12-an tahun. Saya kalau melihat postingannya, itu saya senang gitu. Oh, berarti lagi menikmati pekerjaannya. Karena seringkali memposting aktivitas-aktivitas kerja. Tapi ada hal berbeda, Bapak Ibu, teman-teman. Saat teman saya itu telepon di pagi hari. Seperti biasa dia sapa saya, assalamualaikum, nanya kabar di awal sebentar. Dan Bapak Ibu tahu nggak apa kalimat pertama yang keluar dari lisannya? Dia bilang kayak gini, Nov, udah capek kerja, udah malas kerja. Kayaknya tempat kerjaku hari ini sudah tidak seperti belasan tahun yang lalu ketika saya
pertama kali masuk di tempat kerja ini. Teman-temanku kayaknya udah toksik hari ini. Atasannya kayaknya udah nggak pernah peduli lagi sama staffnya, sama bawahannya. Yang dia pedulikan itu adalah target, target, target. Saya tegasin lagi. Terus gimana perasaan kamu hari ini? Kayaknya udah mentok banget dan kayaknya udah mau udahan deh. Terus masih mau lanjut apa mau selesai? Nah, itu tadi, itu dia. Kayaknya kalau udahan juga belum belum berani katanya. Saya pikir dan saya bilang, ya udah kalau begitu nikmatin saja. Nikmatin apa yang dirasain hari ini. Gitu. Satu cerita dari teman. Ternyata ada cerita teman yang lain. Di sebuah instansi pemerintahan, mirip-mirip sama Kak Cut lah ya, di pemerintahan. Dan ternyata saya pikir kalau di pemerintahan nggak ada rasa yang seperti diceritain teman saya yang pertama tadi itu. Ternyata ceritanya sama. Capek. Udah nggak kayak dulu lagi. Sekarang tuh udah sikut-sikutan kerjanya, Kak. Dia bilang sama saya. Sekarang tuh kayaknya kok udah Senin masuk itu bikin deg-degan. Selasa kerja itu bikin gak tenang. Rabu bikin makin pikiran ini kok kayaknya pengen cepet-cepet Jumat, pengen cepet-cepet ketemu Sabtu, ketemu Ahad, masuk lagi Senin, balik lagi tuh. Bapak Ibu, sahabat semuanya, ini cerita teman saya. Mudah-mudahan gak cocok dengan ceritanya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Atau barangkali ada yang cocok. Apa yang diceritain? Beberapa menceritakan hal yang sama. Kemudian, saya penasaran ini ada apa sebetulnya? Kok beberapa orang cerita hal yang sama? Apakah memang kondisi kerja hari ini sudah sedemikian crowded kah? Ataukah memang itu hanya rasa-rasa yang dihadirkan oleh diri sendiri? Sehingga kemudian dia terjebak, terbelenggu dalam perasaan yang sesungguhnya apa yang dia rasakan itu tidak ada kejadiannya di tempat kerja. Dan ketemu teman-teman Bapak Ibu. Ketemu tuh. Ini pernah saya sampaikan sebetulnya. Pernah disampaikan di kelas yang sebelumnya deh kalau tidak salah. Ketemu dengan apa? Ketemu dengan riset. Ini seingat saya sudah pernah dulu disampaikan. Tapi kalaupun ini memang pernah, dan Bapak Ibu pernah juga mendengar tentang riset ini, ya nggak apa-apa lah ya untuk menguatkan. Bagi yang belum, mudah-mudahan juga bisa menjadi data. Saya langsung keluarin deh. Ketemu dengan riset yang ini, Bapak Ibu. Terhadap tadi yang dua orang pertama itu, yang dua orang cerita sama saya tentang kegundahannya, kegelisahannya, ngerasa capek, ngerasa paling teraniaya, ngerasa paling dijadikan korban di tempat kerja. Saya nyari ternyata ketemu, Bapak Ibu. Ketemunya itu adalah riset dari Employee Engagement Gallup. Ini tahun 2017. Ketika Gallup bilang, ternyata kondisi sebagaimana tadi dua orang sahabat yang cerita curhat sama saya, itu memang keumuman yang terjadi di tempat kerja. Akan selalu di tempat kerja itu ada orang-orang yang dikatakan oleh Gallup dia orang yang engage, 13%, gak banyak. Orang-orang yang full atensi, orang-orang yang loyal, dan secara psikologikalnya itu adalah mereka komitmen. Mereka orang yang ngerasa tempat kerja gue hari ini, visinya, value-nya, nilai-nilai yang dianut, culture yang ada di tempat kerja gue hari ini, itu selaras, seiring, sejalan dengan apa yang saya pegang, apa yang saya anut. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang betah. Bukan hanya betah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang more productive. Produktivitasnya di atas rata-rata. Digambarkan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bawa dayung. Siap kerja, siap berkeringat, siap capek. Karena apa? Karena dirinya selaras seiring dengan visi misi perusahaan. Tapi jumlahnya nggak banyak. Hanya berapa? Hanya 13 orang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kita masuk di level yang ini. Orang-orang yang di sini adalah orang yang more produktif, menikmati. Kalau tadi salah satu di antara kita bilang kerja itu menyenangkan, ada di sini nih levelnya. Level yang kedua, jumlahnya lebih gede, 63%. Mereka adalah orang-orang yang not engaged. Kerja hadir, pagi ngabsen, sore pulang.
Duduk di tempat kerja, iya. Dia bekerja menuntaskan pekerjaannya, ha-ah. Tapi mereka adalah orang-orang yang secara psychologically-nya mereka tidak terkoneksi secara value, secara nilai, secara culture, secara visi misi, sehingga mereka adalah orang yang mulai merasa menjadi suspek, menjadi korban. Senin masih dia kerja, Selasa hadir, Rabu juga hadir, tapi dalam Selasa Rabu itu dalam kehadirannya sejatinya dia sedang berkelana. Memikirkan, aduh kayaknya kalau gua pindah ini enak nih. Kayaknya tempat kerja di sana itu jauh lebih membahagiakan deh. Dia adalah orang-orang yang selalu bilang rumput tetangga itu jauh lebih indah daripada rumput di halaman rumahnya sendiri. Sudah mulai menderita 63% Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang terakhir adalah yang 24% actively disengaged. Mereka adalah orang-orang yang secara psychologically-nya absent, gak ada di situ. Fisiknya ada, jiwanya hilang. Dua orang ini harus diperhatiin, Bapak Ibu. Karena mereka konon katanya orang-orang yang mulai merasa tidak bahagia atas apa yang sedang dia lakukan saat ini. Sehingga bisa dikatakan, Bapak Ibu, orang-orang yang ada di dua level ini adalah orang-orang yang sudah mulai kehilangan makna. Dia melakukan aktivitas, dia menuntaskan tugasnya, tapi dia ngerasa capek, ngerasa lelah, ngerasa berat. Karena sudah mulai hilang kebahagiaan, itu bersebab dari hilangnya pemaknaan dirinya terhadap pekerjaan yang sedang dia lakukan hari ini. Makanya tadi di awal, saya pengen sharing, ngobrol dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, apa makna kerja? Maka senang banget tadi ada yang bilang, kerja bagiku adalah suatu hal yang menyenangkan. Kalau kerja itu adalah menyenangkan, insya Allah kita ada di klaster yang biru. Tapi tolong cek, kalau hari ini kerja sudah lagi suatu hal yang belum menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi diri kita, jangan-jangan kita masuk di dua klaster ini, Bapak Ibu. Sebabnya apa? Penyebabnya bukan atasannya yang tidak kooperatif. Bukan teman-teman kita yang udah gak asik lagi. Bukan perusahaan yang tidak nyaman. Tapi bisa jadi, yang jadi permasalahan utamanya adalah ketika kita sudah mulai kehilangan makna terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Karena kita 24 tahun sudah melakukan aktivitas yang sama. Sudah 15 tahun melakukan rutinitas yang sama setiap pagi sampai sore, setiap pagi sampai sore. Karena kita sudah 10 tahun bertugas di amanah yang sama. Sehingga saking seringnya itu membuat kita menjadi kehilangan makna, akhirnya ngerasa capek, ngerasa tidak bahagia. Halo Bapak Ibu? Adakah hal ini sedang menjangkit diri kita hari ini? Tolong cek ya. Tolong cek diri kita hari ini. Tolong cek, jangan-jangan. Tolong cek, jangan-jangan. Yang saya ceritain tadi bukan hanya cerita teman saya, tapi bisa jadi. Tapi saya berdoa mudah-mudahan nggak terjadi lah sama teman-teman semuanya. Bisa jadi ini kejadian di diri kita. Ngerasa yang dipikirin setiap Senin itu target, target, dan target. Ngerasa suka hari Senin itu jantung berdetak tidak seperti biasanya. Senin masuk itu yang kebayang, aduh kebayang lagi wajahnya Bapak ini, wajahnya Bapak itu. Aduh kayaknya bakalan hari yang tidak menyenangkan bagiku hari Senin ini. Yang kebayang itu adalah tumpukan tugas-tugas yang harus kita tuntaskan, Bapak Ibu. Yang harus kita tuntaskan hari itu. Ya memang itu pekerjaan kita. Makanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu bilang 1 dari 5 karyawan di Indonesia itu berpotensi. Suka ngerasa jenuh aja, gimana biar always semangat. Ah nanti ya, mudah-mudahan ketemu nih. Ya. Kak Okti Rahmawati. 1 dari 5 karyawan di Indonesia itu konon katanya berpotensi untuk depresi.
karena mikirin, ngerasa dikejar-kejar, sehingga kemudian dia tidak menikmati pekerjaannya, Bapak Ibu. Kehilangan apa? Kehilangan makna. Kehilangan makna dalam bekerja. Dan inilah bisa jadi, sekali lagi, penyebabnya itu adalah bisa jadi kita sudah mulai kehilangan makna. Dan hari ini, orang sedang banyak rame-rame pengen menemukan kembali makna dia dalam bekerja. Berarti kalau begitu, hari ini banyak banget orang yang sudah mulai kehilangan makna. Saya berani bilang kayak gitu, kenapa saya berani bilang kayak gitu? Karena memang dikuatin lagi sama risetnya. Rovi Park Institute bilang 70% karyawan mereka pengen nemuin lagi makna dalam bekerja. Kenapa demikian? Karena ngerasa capek, ngerasa produktivitas menurun, ngerasa kok nggak kayak dulu pertama kali ini saya kerja ya? Menarik, 70% karyawan pengen kembali menemukan makna. Harvard Business Review bilang, kenapa 70% karyawan pengen kembali menemukan makna dalam bekerja? Karena ternyata kata si Harvard Business Review, pemaknaan kita saat kita melakukan aktivitas kerja, makna itu menjadi pendorong yang gede banget, Bapak Ibu. Menjadi pengungkit yang gede banget. Agar kita apa? Agar kita bisa makin engage. Seperti halnya kalau di-relate-kan dengan risetnya si Gallup yang tadi itu, yang warna biru 13%, adalah mereka yang bisa tetap menjaga makna dalam bekerja. Jadi nggak cepat bosan. Kalaupun bosan itu naluri, alamiah, ya, sangat manusiawi sekali, tapi dia bisa kemudian mengkalibrasi dirinya untuk kembali melakukan pemaknaan yang sesungguhnya terhadap pekerjaan yang sedang dia lakukan hari ini. Pemaknaan, meaning, itu adalah salah satu strongest drivers agar kita menemukan engage lagi di tempat kerja kita. Sampai sini, berarti kalau begitu, menemukan kembali makna itu penting apa penting banget, Bapak Ibu, sahabat semuanya? Menemukan makna kembali dalam bekerja itu penting apa penting banget ya? Penting banget. Ya. Sangat penting sekali dan pakai banget, Mas Rahman. Oke. Maka kita lanjut ya. Penting banget cari makna itu. Kita belum sampai kepada gimana menemukan makna ya. Kita pelan-pelan dulu. Yang penting kita semakin sadar hari ini bahwa menemukan kembali makna itu penting. Pakai banget. Biar kita nggak cepat lelah, biar kita nggak cepat suntuk. Biar kita bisa tetap mempertahankan produktivitas kita. Kenapa sih meaning ini penting bagi kita, Bapak Ibu? Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, beda kita memaknai sebuah kejadian, perbedaan pemaknaan kita terhadap apa yang kita lakukan akan menjadi penentu perbedaan kita untuk melakukan tindakan terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita bilang kerja itu menyenangkan, maka aktivitas kerja yang kita lakukan pasti menyenangkan. Kalau kita bilang kerja itu ibadah, Kang Novi, maka bagi orang yang punya value bahwa kerja itu ibadah, tidak akan pernah dia berani melakukan kecurangan selama dia kerja. Tidak akan pernah berani dia berbohong selama kerja. Karena apa? Karena bagi dia, kerja itu adalah ibadah. Tidak sedikit di antara kita, sebagaimana teman saya tadi bilang, kerja itu sekarang capek, lelah. Maka itu pula yang akan dia dapatkan selama dia bekerja. Maka, pentingnya, dapetin makna dalam bekerja itu karena meaning atau pemaknaan terhadap kerja itu, kita bisa dapetin pemaknaan dalam bekerja kita ketika ini menjadi kata kunci nih Bapak Ibu. Dalam kondisi apa kita akan menemukan pemaknaan terhadap kerja kita? Saat value kita, ketika apa yang Allah anugerahkan kepada diri kita, apa yang sudah Allah berikan kepada kita,
kelebihan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Saat hal-hal yang kita senang itu melakukan hal itu bertemu dengan kebermanfaatan bagi orang lain. Makanya tadi senang banget. Ada di antara Anda, di antara kita yang bilang kerja, Kak Andi Ulfa kalau nggak salah ya, kerja bagi saya itu bagaimana memberikan manfaat dan dampak. Ini cakep banget. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita sudah mulai semakin bisa memaknai kerja kita. Karena definisi, meaning dalam bekerja itu adalah ketika apa? Ketika value, ketika kebaikan, ketika apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita, potensi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ketemu dengan passion, dan kita optimalkan itu semua untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Sehingga bagi orang yang tadi bilang capek kerja, lelah kerja itu, kerja udah ngebosenin, jangan-jangan tolong cek hati kita. Jangan-jangan di posisi itu, kita kerja bukan untuk orang lain. Tapi kita kerja untuk memuaskan diri kita. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, lantas kita dengan mudah bilang, ah kerja ini udah gak kayak dulu lagi. Karena yang jadi ukurannya adalah diri kita. Yang jadi ukurannya adalah kebermanfaatan bagi diri kita. Maka di saat itu Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita menjadi orang-orang yang transaksional dalam bekerja. Saya kerja kalau saya mendapatkan keuntungan bagi diriku, bodoh amat dengan orang lain. Maka wajar cepat lelah, cepat capek. Sehingga biar makin berwujud makhluk yang namanya meaning dalam bekerja itu, pemaknaan itu seperti apa Kang Novi? Biar enggak capek, enggak lelah itu. Tadi itu ya, ketika value give patient ketemu dan itu kita gunakan untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Kemudian kata kuncinya adalah kerja kita ini bisa menjadi kalibrasi ya, walaupun nanti ada fase kalibrasi tersendiri Bapak Ibu, kita akan melakukan kalibrasi apakah kita sudah cukup memaknai pekerjaan kita hari ini. Ngukurnya nanti gampang ya. Tapi setidaknya kita mulai punya gambaran bahwa kita dianggap sudah bisa menikmati pekerjaan kita ketika apa yang kita lakukan hari ini. Apapun profesi Anda, apapun tugas peran yang sedang kita geluti hari ini, kita sudah mulai bisa berbagi apa yang dimiliki untuk sekitar kita. Kalau ini sudah kita lakukan, berarti kita sudah mulai bisa memaknai pekerjaan kita. Ketika apa? Ketika kita mulai bisa memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Ketika apa? Ketika kita berupaya selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dengan apa yang kita lakukan. Yang difikirannya bukan keluhan, yang difikirnya itu bukan suntuk, tapi kemudian yang difikirinnya adalah dengan tugasku hari ini, dengan posisiku hari ini, dengan peran yang aku emban hari ini, aku udah nolong siapa? Saya sudah memudahkan urusan siapa? Saya sudah memberikan dampak bagi siapa? Aku dengan tugasku hari ini siapa sih yang menjadi tertolong dengan tugasku hari ini? Maka kerja bukan lagi tentang aku. Tapi kemudian kerja adalah tentangku dan tentang orang lain. Tentang kita Bapak Ibu. Ah, makin menarik ya. Ah, ini beberapa definisi tentang makna. Yang biar kita makin bisa mulai melakukan self assessment terhadap diri kita. Ya, mulai melakukan self assessment terhadap diri kita. Kalau kita ngerasa hari ini capek, tapi kita masih melakukannya. Kalau kita bilang ah udah nggak kayak dulu lagi, tapi kita tetap menjalankannya. Jangan-jangan sekali lagi, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, bukan lingkungannya yang salah, bukan temannya yang toksik, bukan atasannya yang nggak punya perasaan, tapi kita sudah mulai terlalu selfish, terlalu mikirin aku, sehingga lupa untuk mikirin kebermanfaatan diri ini untuk orang lain. Maka dikuatin lagi Bapak Ibu. Dikuatin lagi sama si Bapak ini nih. Bapak Daniel Goldman. Ketika bilang bahwa kerja itu bukan sekedar dapetin uang. Kerja itu bahagianya bukan hanya sekedar ketika terima slip gaji. Walaupun terkadang konon katanya penyebab stroke itu salah satunya adalah slip gaji Bapak Ibu. Ya. Ini stop share dulu ya, biar saya bisa memandang semua peserta. Salah satu penyebab stroke hari ini itu adalah slip gaji. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara slip gaji dengan kebutuhan bulanan. Ini kemudian yang menyebabkan penyakit stres dan stroke yang terjadi hari ini. Daniel Goldman
ngingetin sama kita bahwa kerja itu bukan hanya sekedar dapetin uang semata. Lebih daripada itu, kerja itu bermakna bagi kita. Kita bakalan happy, enjoy, menyenangkan apapun kondisi kerja kita saat itu. Misalkan memang faktanya teman-teman kita toksik. Misalkan faktanya memang atasan kita itu kayaknya butuh kesabaran kita untuk menghadapinya. Tapi kata Bapak ini, Bapak Daniel Goleman ini, kalau kita melakukan sesuatu dan itu terkoneksi utuh dengan nilai kebaikan yang kita pegang, dan kita melakukan apa yang kita senang di situ, maka engagement-nya itu bakalan kuat. Balik lagi ke si Gallup yang pertama tadi itu. Kenapa ada orang yang 13% mereka enjoy menikmati? Karena apa? Karena ngerasa dia bekerja itu sesuai dengan value yang dia anut. Menurut siapa? Menurut Daniel Goleman. Maka, kalau hari ini kita sudah mulai ngerasa, suntuk, capek. Udah beda banget, beda tempatku kerja hari ini. Padahal dulu pas pertama kali masuk ke tempat kerja, semangat banget. Udah nggak lihat lagi waktu kerja itu. Pagi, pulang, malam juga dijabanin. Akhir-akhir ini kita udah ngerasa nggak dapetin itu semuanya. Sekali lagi, tolong jangan salahin dulu orang lain. Jangan salahin dulu lingkungan. Tapi tolong cek ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita sudah mulai kehilangan makna dalam bekerja. Gimana cara ngeceknya? Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, mari kita kalibrasi diri kita. Kita ngecek ke dalam diri kita. Kalibrasi. Yuk, mulai fokus sekarang. Mencek, mengkalibrasi. Jangan-jangan, kalau ada yang pincang di antara kalibrasi ini, disitulah salah satu letak kelelahan, kecapean, keluhan-keluhan yang biasanya keluar saat kita bekerja. Siap ya? Siap untuk mengkalibrasi diri nih, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya? Siap? Oke, hampir semua teman bekerja hanya untuk uang, sehingga semangat berkurang karena dikeliling orang-orang begitu. Siap, siap, Kang. Oke, kalibrasinya gampang. Oke, kita masuk ke fase kalibrasi. Yang pertama kalibrasi, tolong tanyain. 40 tahun Anda bekerja, 15 tahun berkiprah, 10 tahun melakukan hal yang sama. Tolong cek sama diri. Apakah selama itu, selama melakukan aktivitas itu, yang tadi teman-teman tulisin di awal, 24 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun bahkan mungkin. Tolong cek yang satu ini, tentang value. Masihkah 40 tahun kita bekerja sampai hari ini? Masihkah 24 tahun kita kerja sampai hari ini? Masihkah 5 tahun Anda bekerja sampai hari ini, kita masih pegang, memegang erat value diri kita. Value itu apa? Value itu adalah apapun yang kita anggap penting dan baik, yang itu harus kita jagain sampai hari ini. Itu namanya value. Disadari apa enggak, kita hidup, kita dibentuk sampai dengan hari ini oleh value yang kita anut, disadari atau tidak. Sekali lagi, value itu adalah hal yang kita anggap baik dan penting, dan itu ngebentuk diri kita saat ini. Contohnya yang kayak gimana, Kang Novi? Value itu sederhana. Misalkan, aku tuh orangnya disiplin. Itu value kita. Aku tuh orangnya jujur. Saya dari dulu adalah orang yang selalu memegang prinsip-prinsip spiritualitas dalam bekerja. Itu adalah value. Saya adalah orangnya komitmen. Setiap kita mesti punya value. Silakan tanya sama diri kita, apa value Anda? Dan tanya lagi sampai hari ini, apakah value itu masih kita pegang? Karena salah satu penyebab, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita mulai kehilangan makna dalam bekerja, kita mulai capek, kita mulai bilang lelah, kita mulai bilang, kayaknya udah gak sesuai lagi, saat ada value yang mulai kita langgar. Halo? Sampai sini aman ya, Bapak, Ibu, ya? Ada nilai-nilai kebaikan yang hari ini sudah mulai dilanggar sama kita.
Sehingga karena kita melanggar value-value yang kita pegang sejak dulu, kita pegang erat itu sejak dulu. Ketika itu sudah mulai kita tidak setia lagi padanya, wajar kalau kita capek, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Wajar kalau kita lelah. Wajar kalau kita, kayaknya udah gak mau ngelanjutin lagi, tapi masih stay di situ. Bisa jadi ada value yang mulai kita langgar. Maka tanya sama diri, hari ini Anda bekerja 40 tahun, Anda bekerja 25 tahun, masihkah setia dengan value diri kita? Karena itulah menjadi sumber kebahagiaan. Karena itulah yang menjadi sumber kebahagiaan bagi diri kita saat bekerja. Saya punya adik, kerja di salah satu instansi pemerintahan. Dia selalu ngeluh, Kak, atasan, pimpinan nih kayaknya bikin saya harus terus perang batin. Emang kenapa? Ya kayaknya ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, tapi memaksakan ini harus tetap dilakukan. Perang batin yang semodel itu berarti ada value diri yang coba dibenturkan dengan keadaan. Yang coba dibenturkan dengan keadaan. Maka pertaruhannya adalah kita masih tetap bertahan dengan value diri kita, atau kita balahkan ngikutin. Kalau value orang itu bagus, sama-sama bagus. Tapi kalau value negatif justru yang dipegang sama orang lain, dan kemudian memaksa diri kita untuk masuk ke dalamnya, pada akhirnya kita masuk, yaitu yang membuat kita menjadi seperti membohongi diri kita, yang pada akhirnya kita menjadi mulai lelah, mulai capek. Nah yang pertama tolong cek ya, Bapak Ibu ya, apa value saya, dan apakah saya tetap setia terhadap value diri saya. Itu baru yang pertama nih. Ini baru yang pertama. Yang kedua, tolong cek. Apakah sampai dengan hari ini, 40 tahun kerja, 25 tahun kerja, 15 tahun kerja, apakah yang kita lakukan hari ini adalah suatu hal yang menarik diriku untuk terus bisa enjoy untuk melakukan hal itu? Interest, value, dan interest ini beririsan, maka menjadi your being, menjadi dirimu yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Value yang kita pegang, orang yang punya value, dia pegang value itu. Orang yang melakukan aktivitas yang dia senang, aku tuh kalau disuruh bikin laporan keuangan, senang banget. Berarti kita melakukan apa yang menarik kita lakukan. Your being. Saya, value yang saya pegang itu adalah kebermanfaatan. Saya selalu berupaya dan pegang teguh value itu, keberadaan saya harus selalu bermanfaat bagi orang lain. Value saya, interest, apa yang selalu menarik untuk dikerjakan. Yang menarik bagi saya untuk dikerjakan itu adalah kayak gini nih, berbicara. Dikasih ruang untuk bicara, dikasih panggung untuk pegang mic. Itu ada suatu hal yang saya tuh senang ngerjainnya. Udah nggak mikir lagi dibayar apa nggak dibayar. Selama waktunya pas, sayanya sehat, ada kekuatan di situ, ada kemudahan di situ, maka saya akan jabanin itu. Udah nggak mikirin lagi, itu tadi ya, dibayar apa nggak dibayar, ada duitnya atau nggak ada duitnya, ada benefit materinya apa nggak, udah nggak mikirin itu lagi. Yang penting kalau waktunya ada, waktunya pas, sayanya sehat, ayo kita jabanin. Saya melakukan apa yang menarik bagi diri saya. Karena value saya adalah kebermanfaatan. Maka itu akan beririsan. Your being. Karena saya pengen dengan kemampuan yang saya punya bicara, sedikit kemampuan yang saya punya dengan berbicara ini, itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Tolong cek diri kita. Apakah dua hal ini masih kita pegang, masih ada? Atau jangan-jangan kita sedang melakukan hal yang tidak kita sudah tidak menarik lagi kita lakukan gitu ya. Nah, maka ujung dari kalibrasi ini adalah nanti kita bisa ngambil keputusan. Tetap stay untuk meningkatkan produktivitas, atau kemudian karena memang ternyata udah banyak banget nih yang tidak sesuai dengan diri kita, mungkin kita akan mencari aktivitas lain yang jauh lebih sesuai dengan diriku. Harus berani mengambil keputusan. Ini untuk lagi-lagi mengkalibrasi diri kita. Sampai sini dulu aman? Kita lanjut ya. Teman-teman, kita lanjut ya. Jika tidak, hati itu akan berontak, tidak bisa tidur. Benar banget, Kak Cut. Aman. Oke, Kak Tony aman. Sip, lanjut. Yang lain masih nyimak ya, Bapak-Ibu ya. Kita lanjutin ya. Mudah-mudahan sampai asar kita siap.
Oke, mudah-mudahan sebelum zuhur kita sudah selesai. Oke, kita lanjutin. Siap, lanjut. Oke, terima kasih yang masih ngikutin. Yang ketiga, nggak cukup sampai sini Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nggak cukup ngecek dua hal ini. Tolong cek yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Tanya. Tadi di awal saya sudah bilang, Allah tuh sudah ngasih banyak banget kelebihan sama diri kita. 70 orang yang hadir di ruangan Zoom pagi hari ini, siang hari ini, pasti punya kelebihan yang berbeda. Punya keunikan yang berbeda. Allah titipin alokasi modal sama kita. Alokasi talents bagi diri kita. Alokasi gift bagi diri kita. Maka, apakah hari ini kita sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian diri kita? Yang ngebuat nyaman itu adalah saat kita bekerja sesuai dengan apa yang kita memang punya ahli di situ. Enjoy banget orang-orang. Maknanya akan beda. Aku melakukan aktivitas yang memang saya punya keahlian di situ. Kebayang, kita dikasih tugas, kita melakukan aktivitas hari ini yang itu tidak sesuai dengan aktivitas tidak sesuai dengan keahlian kita, maka wajar kalau kita mulai agak-agak berontak gitu ya. Irisan antara interest dengan talents gift, irisan antara keahlian yang kita punya, kelebihan yang kita miliki dengan hal unik, hal-hal yang paling menarik untuk kita lakukan itu namanya passion. What you love. Passion. Maka Bapak Ibu teman-teman semuanya, jadilah orang-orang yang selalu passionate. Maka pilihannya dua. Saya selalu bilang gini. Kita tuh hari ini, bukan kita hari ini. Kira-kira teman-teman dari dua statement ini, mana yang paling bagus menurut teman-teman? Satu, menikahi orang yang kita cintai. Yang pertama. Yang kedua, mencintai orang yang kita nikahi. Nah, kita stop share dulu. Dari dua itu, menikahi orang yang kita cintai atau mencintai orang yang kita nikahi. Mencintai. Idealnya yang mana sih sebetulnya? Nah lo, mulai cintai bingung orang sih hari yang ini. Dinikahi. Menikahi orang yang kita cintai, sekali lagi, atau mencintai orang yang kita nikahi. Mencintai orang yang kita nikahi. Ya, enggak sih teman-teman? Mencintai orang yang dinikahi. Mencintai orang yang dinikahi. Dua-duanya benar. Mencintai orang kita nikahi, Mas Rahman. Oke, keren. Mencintai orang kita nikahi. Yang kedua, oke. Oh, ini perdebatan rame nih siang hari ini. Yo, menurut saya sih mencintai dulu, baru dinikahin. Oh, enggak. Menurut saya nikahin dulu, baru cintai. Sejatinya dua definisi tadi itu adalah definisi passion. Kalau kita masih bisa milih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan sesuai dengan keahlian kita, ya alhamdulillah. Berarti kita menikahi orang yang kita cintai. Kita milih dulu. Ya. Tapi tidak jarang di antara kita hari ini terjebak, udah 40 tahun kerja. Ini tuh kayaknya enggak gua-gua banget sih. Oke, tapi kan kamu udah 40 tahun kerja di situ. Berarti kamu melakukannya kan? Iya. Maka dalam kondisi seperti ini adalah orang yang kedua tadi itu Bapak Ibu. Mencintai orang yang dinikahi. Udahlah, udah nikah ini cintai aja, terima aja apa kekurangannya. Halo, sampai sini aman ya Bapak Ibu ya? Yang dicintai belum tentu jodoh gitu. Maksud saya adalah orang-orang passionate itu adalah bukan orang yang ngeluh dan bilang kayak gini, "Ah, ini kan bukan gua banget." Oke, kalau memang itu bukan gue banget, Anda ambil keputusan dong, cari yang gue banget. Tapi manakala itu nggak bisa, terkadang di kondisi tertentu, saya nggak bisa untuk melepaskan itu. Ya sudah, berarti cintai aja apa yang kamu kerjakan saat ini. Itu namanya orang passionate. Jadi jangan berlindung di balik pekerjaan, di balik kata-kata, aduh, ini kan bukan bukan Novi banget, ini mah bukan Reza banget yang kayak gini, tapi Anda melakukan hal itu sudah 5 tahun. Maka yaudah nikmatin saja, cintai saja. Kan sudah kita nikahi, terima aja apa kurangnya. Terima aja apapun yang dulu nggak terlihat, ternyata sekarang terlihat. Dan kita kaget, ah kok seperti ini? Ya sudah, terima saja. Kan sudah dinikahin. Terima segala kelebihannya, dan terima segala kekurangannya.
Sudah takdir, kata-kata Kang Bestanul Arifin. Iya, kita kerja hari ini pun sudah takdir. Kita nikah sama orang yang tadi ternyata kurangnya banyak juga kan. Itu sudah takdir. Maka cintai takdirmu. Amor fati. Bukan hanya nerima takdir, tapi cintai takdir. Cintai pekerjaan kita hari ini. Kecil, besar. Dipandang orang, tidak dipandang orang. Sudah, biar kita punya makna di situ, cintai saja. Orang-orang yang mencintai apa yang dia kerjain, biasanya orang-orang itu bakalan lebih produktif. Ya. Jadi bukan tentang benar salah ya, menikahi yang dicintai atau mencintai yang dinikahi. Gitu. Itu tentang mindset kita terhadap apa yang kita sudah ambil keputusan di dalamnya. Terus akhirnya ternyata makin cinta, alhamdulillah. Kerjaan juga kan gitu sama. Gitu. Jadi kalau kata Kang Bustanul Arifin yang dari Cianjur, jangan sampai pekerjaan kita itu membuat kita menjadi awet rajet, Kang Bustanul. Kita ngeluh, kita bilang capek. Tapi kan kamu masih stay di situ. Ya nggak sih? Ya sudah, cintai saja, nikmatin saja. Teman-teman saya semuanya yang difikirin uang-uang, ya nggak apa-apa. Kenapa kita jadi menggadaikan kebahagiaan kita sama perilaku orang lain? Kenapa kita menjadi menggadaikan pemaknaan kita terhadap pekerjaan kita? Gara-gara pimpinan kita, gara-gara teman kita. Sudah, nikmatin apa yang kita lakukan hari ini. Cintai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka jadilah orang-orang yang terus bisa produktif. Sampai sini dulu ya, kita lanjut. Kita lanjut karena masih ada dua lagi nih. Itu namanya passion. Maka jadilah orang yang selalu passionate. Jadi MC, jadilah MC yang passionate. Jadi guru, gurulah yang passionate. Jadi trainer, trainer yang passionate. Jadi orang keuangan, yang passionate. Hadirkan rasa itu. Ciptakan rasa itu. Ini baru yang ketiga. Yang keempat, Yang keempat, maka konsepnya adalah, tadi di awal saya bilang, kerja itu bukan hanya untuk diriku sendiri. Hamka pernah bilang, kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kalau hidup sekedar hidup, kerbau di sawah juga hidup. Kalau kerja sama, kalau kerja hanya sekedar kerja, kerak juga kerja gitu. Kita bukan kerbau dan kita bukan kerak, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Maka value-nya udah kita jaga, interest-nya udah kita jaga, talents-nya kita sadari, kita bekerja seoptimal apa yang kita punya hari ini. Maka tolong tanya sama diri kita atas peran yang kita lakukan hari ini. Atas tugas yang kita emban hari ini. Atas posisi yang Bapak Ibu ambil tanggung jawab di dalamnya hari ini. Tolong tanya, siapa customer diri kita? Siapa yang saya bantu dengan pekerjaanku hari ini? Saya MC, berperan MC hari ini Mas Reza. Siapa yang Mas Reza bantu? Saya kebetulan diberikan peran untuk bercerita pagi hari ini, siang hari ini. Maka saya tanya, siapa yang saya bantu atas apa yang saya sampaikan? Bapak Ibu kerja sebagai keuangan. Dengan peran Anda, siapa yang Anda bantu? Atas peran Anda sebagai seorang keuangan itu. Anda pebisnis hari ini. Saya nggak kerja di kantor, Kang Novi. Saya ngurus bisnis. Oke, dengan bisnis Anda itu, siapa yang Anda bantu? Siapa orang yang terselesaikan masalahnya atas peran kita hari ini? Tolong tanya. Jangan-jangan yang ngebuat kita ngerasa capek, ngerasa lelah, itu tadi di awal balik lagi konsepnya. Kita kerja bukan untuk orang lain, tapi kita kerja untuk memenuhi nafsunya diri kita. Untuk dapetin sebanyak-banyak untuk diri kita. Maka wajar kita menjadi lelah, menjadi capek. Halo? Bukankah kita diajarin? Khairun nas, anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat adalah orang yang juga memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Ya, tanya. Lelahnya kita hari ini ada yang pincang dari empat hal ini, Bapak Ibu. Anda value-nya dijaga, interest-nya oke, talents-nya oke, paham, aku tuh ahli banget di sini. Tapi kalau kerja tidak untuk ngebantu orang lain, capek. Banyak kecewa, Bapak Ibu. Setuju ya? Banyak kecewa. Kalau apa? Kalau kerja hanya untuk diriku saja, untuk kebermanfaatan diriku saja. Maka tolong tanya dengan peran Anda hari ini. Apapun itu. Hatta pekerjaan kita mungkin kita anggap remeh hari ini. Tapi tolong tanya. Saya bekerja bukan untuk siapa-siapa. Saya punya cerita, Bapak Ibu. Ada tiga orang pemecah batu. Seorang bijak ketemu dengan tiga orang pemecah batu. Seorang bijak bertemu dengan siapa?
dengan tiga orang pemecah pemecah batu. Dia ketemu pemecah batu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian ditanya tuh si pemecah batu yang pertama, apa lagi ngapain? Kata si pemecah batu yang pertama, emang gak lihat? Aku lagi kerja, sana jangan ganggu, capek panas nih. Jangan mengganggu pekerjaan saya, sana-sana. Pemecah batu yang pertama. Ya udah, si orang bijak itu jalan lagi melakukan perjalanannya. Ketemu lagi orang yang melakukan aktivitas sama persis seperti si pemecah batu yang pertama tadi itu. Ditanya lagi iseng, Pak lagi ngapain? Ini lagi mecahin batu, tapi agak berbeda. Orang ini senyum. Si pemecah batu yang pertama itu senyum gitu. Sambil senyum dia bilang, saya lagi mecahin batu, Pak. Aduh, saya tuh pengen banget. Allah tuh sih yang ngasih rezeki. Tapi saya berharap dari kasarnya tangan ini, lelahnya saya siang hari ini, capeknya saya mecahin batu dari tadi itu, mudah-mudahan jadi jalan Allah untuk ngasih rezeki bagi saya pulang bawa upah, dan upah itu cukup untuk memberikan makan anak, cukup memberikan makan untuk istri saya di rumah. Sambil berkeringat, dia terik yang sama seperti orang yang pertama, tapi dia tersenyum dan memberikan definisi yang berbeda terhadap apa yang dikerjakan. Bapak Ibu, dua orang pemecah batu ini, kira-kira yang lebih happy itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kerjanya sama. Mecahin batunya sama. Terik mataharinya sama. Lelahnya sama. Tapi yang kedua dia sanggup tersenyum. Yang pertama, boro-boro, marah. Sana-sana, saya lagi kerja. Jangan ganggu, saya lagi capek. Melanjutkan lagi perjalanan orang bijak itu, ternyata ketemu lagi dengan orang yang ketiga. Sama, lagi mecahin batu. Ditanya lagi, Pak, lagi ngapain? Ini, saya tuh lagi mecahin batu. Coba lihat di belakang sana. Itu lagi dibangun masjid, dan masjidnya gede banget. Dan saya yakin ini masjid kalau udah jadi, bakalan megah, mewah. Dan saya ngebayangin, kalau masjid ini udah berdiri, megah, kokoh, akan banyak orang sholat di situ. Ada anak-anak yang berlarian di masjid itu, mereka ngaji, mereka berzikir. Ada orang-orang yang mungkin yang duduk bertilawat. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya harta untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan itu. Tapi saya punya tenaga. Maka saya ingin dari pecahan tangan, pecahan batu ini, dari kedua tangan ini, saya berkontribusi untuk meletakkan batu pondasi atas berdirinya masjid itu, dan ini menjadi saksi bahwa saya ikut berkontribusi untuk pembangunan masjid itu. Mudah-mudahan Allah ngasih pahala juga bagi saya, walaupun saya hanya sekedar mecahin batu dan nempelin batu itu di pondasi. Tiga orang melakukan hal yang sama. Yang ngebedain apa dari tiga orang itu? Yang ngebedain adalah pemaknaan dia terhadap apa yang dikerjain. Aktivitasnya sama. Capeknya sama. Tapi yang beda adalah maknanya. Mencoba memberikan makna. Karena pemaknaan kita terhadap apa yang kita lakukan, kendalinya ada dalam diri kita. Capeknya sama. Betul, kebahagiaan itu bergantung dari bagaimana kita memaknai apa yang kita hadapi, dengan sejumlah mana kita menggantungkan semuanya. Sip, good. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita selama ini kalau ngerasa capek, mungkin gara-gara kita masih ada yang pincang dalam memaknainya. Kita lanjut ya. Kita lanjutin dulu biar selesai. Siapa yang kita bantu? Irisan antara talents dengan customer itu, itulah adalah misi kita. Your charge. Charge itu adalah ya sebagaimana handphone kita, kalau udah lemah, itu kasih charge. Biar full lagi. Maka kalau lagi capek, tolong tanya kalibrasi diri ini. Oke, saya kan dengan apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan ini kan membantu ini. Yang saya lakukan hari ini tuh adalah memudahkan urusan teman saya. Memudahkan siapa. Maka itu akan menjadi sumber energi. Saya sudah salah. Saya kan kerja bukan untuk diri saya sendiri.
tapi saya kerja adalah untuk membantu orang lain. Itu menjadi charge energi bagi kita, Bapak Ibu. Dan irisan antara customer, siapa yang kita bantu, dengan value yang kita pegang, itu namanya purpose, Bapak Ibu. Big why. Mudah-mudahan bisa ngikutin ya, tadi irisan. Ini kalibrasi, tolong tanya sama diri kita. Jangan-jangan benar tadi, kata komentar yang terakhir, Kak, siapa saya lupa. Bisa jadi your why. Why kita yang masih kurang benar. Sementara why itu adalah irisan antara orang yang kita bantu dengan apa? Dengan value yang kita pegang. Maka tolong tanya, kenapa aku melakukan hal ini? Kenapa saya melakukan aktivitas menjadi seorang pembicara? Apa yang mendorong diriku untuk mau ngajar? Walaupun ngajarnya ngajar TPA. Apa yang menjadi energi gede yang ngedrive diriku sampai hari ini, yang ngedrive aku hari ini untuk tetap melakukan hal ini. Ini tentang purpose, Bapak Ibu. Sementara hari ini, banyak orang yang salah menyandarkan tangga harapannya. Kalau tembok, makanya ada sindrom namanya, ladder leaning against wrong wall syndrome. Salah menyandarkan tangga. Dia mengira tembok, tempat dia menyandarkan tangga adalah tembok yang bisa memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Maka dia coba sandarkan tangga itu pada temboknya, kemudian dia menapaki tangga demi tangga, anak tangga pertama, anak tangga kedua. Dalam perjalanan menaiki anak tangga itu, dia harus sikut kiri, sikut kanan. Tidak jarang juga dalam menaiki tangga itu, dia menyakiti orang lain. Karena dia begitu ambisius, ujung dari tangga ini adalah hal yang aku inginkan, hal yang memberikan aku kebahagiaan. Itu namanya purpose. Ketika udah di ujung tangga, udah sampai, dia celingak-celinguk kiri kanan, Bapak Ibu. Loh, kok nggak ada siapa-siapa ya? Ternyata bukan ini yang saya inginkan. Ternyata kok nggak ada harapan, keinginan, kebahagiaan yang tadi di awal tangga saya sangkakan itu ada di ujung. Ternyata kok nggak dapet ya? Apa yang dia lakukan? Dia kecewa, dia lelah. Yang dilakukan apa? Dia buru-buru turun, cari tembok yang kedua. Jangan-jangan ini nih tembok kebahagiaan bagi diri saya. Dia tangaikin lagi itu tangga, pas di ujung, loh, kok bukan ini? Ada orang-orang yang terjebak dengan salah menentukan purpose dari apa yang kita lakukan hari ini. Keliru dan kurang tepat, Bapak Ibu. Maka benar banget tadi komentar kakak yang terakhir itu. Ini semua tentang niat. Ini semua tentang intention, Bapak Ibu. Ini semua tentang apa sih yang menjadi purpose aku bekerja hari ini. Clear dengan hal ini, maka pemaknaan kita akan semakin hadir, Bapak Ibu. Pak Edi tadi sudah menyampaikan di awal, harus kembali menapaki dan meneruskan niat kita. Bisa jadi kita cepat lelah itu karena tembok harapannya salah. Atau bisa dikatakan intention kita. Intention itu purpose. Tujuan. Reason for being. Kenapa aku melakukan hal ini? Itu namanya adalah intention. Itu namanya adalah purpose. Intention dibilang juga niat. Maka kalau niat kita hanya finansial, kalau niat kita mendapatkan tepuk tangan dari orang, kalau niat kita kerja hanya untuk mendapatkan kemewahan, mendapatkan materi, naikin reputasi diri kita, pengen dipandang keren sama orang lain, maka itu adalah serendah-rendahnya, sesempit-sempitnya intention. Selemah-lemahnya purpose, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sempit, wajar kita menjadi pribadi yang cepat capek, cepat gelisah. Karena yang dalam pikiran kita adalah financial. Apa manfaatnya bagiku? Apa benefitnya bagiku? Apa keuntungannya bagiku? Apa yang bisa aku bawa ke rumah? Apa yang bisa nambah dari diriku? Semuanya hanya tentang dunia, financial. Tapi ada yang standar. Itu niat sempit. Niat yang sederhana kayak gimana? Ya, aku kerja kayak tadi. Bapak yang pemecah batu yang kedua. Biar aku bisa menenangkan orang-orang yang ada di rumah. Itu bagus, Bapak Ibu. Tapi ya itu memang terlalu standar.
Standar, semua orang kerja pasti pengen seperti itu. Standar. Ada niat yang luas, maka gak cukup ngelurusin niat. Bagi kita hari ini harus meluaskan niat kita, Bapak Ibu. Kerja, seneng banget tadi di awal banyak yang bilang, kerja itu ibadah, Kang Novi. Maka mudah-mudahan pemaknaan kita betul-betul kerja ini adalah ibadah kita. Dapetin apa? Untuk sekedar menunaikan kewajiban kita. Karena rezeki itu tidak berbanding lurus dengan pekerjaan. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju banget, Bapak Ibu? Rezeki itu tidak berbanding lurus dengan pekerjaan kita. Hari ini ya, apa yang kita lakukan. Allah tuh berhak ngasih rezeki bahkan di luar apa yang kita lakukan hari ini. Karena rezeki itu sudah tertakar dengan baik dan tidak akan pernah tertukar. Orang kecewa karena dia ngerasa dengan kerja itu dia akan mendapatkan keuntungan rezeki. Di satu sisi memang iya betul. Tapi mari, yang harus kita luaskan itu adalah kebermanfaatan. Bisa jadi gara-gara kita nolong seseorang di tempat kerja kita, maka Allah cairkan kebaikan serupa atau bahkan jauh lebih gede daripada itu, bukan di tempat kerja kita. Keluarga sehat, anak sehat, istri, suami, pasangan yang setia. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita ketika kita fokus apa yang kita lakukan adalah untuk sekedar mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Siti Hajar itu tahu, Bapak Ibu. Ketika ditinggalin Nabi Ibrahim di gurun pasir yang tandus, panas, tahu enggak ada yang jual minuman di situ. Enggak ada warung di situ. Tapi kemudian tidak lantas menyurutkan niatnya untuk apa? Untuk bangkit dan bolak-balik antara sofa, marwah, tahu enggak bakalan ada air di situ. Lantas kemudian seolah-olah Siti Hajar bilang, "Ya Allah, aku menunaikan hak kewajibanku sebagai hamba untuk berikhtiar di hadapan. Sementara rizki semuanya saya serahkan kepadamu. Engkaulah yang berhak menemukan aku dengan rizki sebagaimana aku inginkan, di tempat, di cara, di jumlah sebagaimana yang kau harapkan itu hadir untukku." Ketemu tuh. Maka thank you banget, seneng banget bagi teman-teman yang tadi bilang makna kerja bagi saya adalah ibadah. Karena saat kita bekerja, Allah dan Rasul melihat pekerjaan kita. Dan kita akan dikembalikan, kata Allah. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang kita lakukan. Sebagaimana apa yang kita kerjakan hari ini. Anda hari ini, kalau pekerjaannya hanya nipu orang, saya yakin gak ada di antara kita ya. Kerjaan kita adalah menyulitkan urusan orang lain. Kerjaan kita adalah mencari dalil, membenarkan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Menandatangani hal-hal yang tidak seharusnya Anda tandatangani. Meng-ACC hal-hal yang tidak seharusnya Anda ACC karena padahal Anda tahu itu menyalahi aturan. Ingat, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung dari apa yang kita lakukan. Kebaikan akan berbuah kebaikan, begitu pula keburukan juga akan berbuah keburukan, Bapak Ibu. Maka bicara tentang purpose, yuk mari luruskan, luaskan niat kita hari ini. Apa yang sedang kita lakukan hari ini untuk siapa? Semoga hanya untuk Allah. Karena capek, Bapak Ibu. Capek banget. Kalau dunia jadi tujuan utamanya, Allah tuh mencerai-beraikan urusan dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya kalau akhirat itu menjadi tujuan, Allah akan himpun kebaikan. Allah cukupkan apapun yang kita miliki. Ini tentangnya, tentang purpose yang saya yakin Bapak Ibu mah udah clear tentang masalah ini. Ya. Maka Bapak Ibu, irisan dari ini semuanya, inilah yang disebut dengan meaningful work. Jagain value, jagain interest kita. Fahami, kerjalah, passionate. Selalu tanya, aku kerja ini untuk siapa? Orang-orang yang selalu menjaga ini, saya yakin dia akan makin happy, makin bahagia. Enjoy apapun yang terjadi. Teman-temanku gak asik, Kang Nopi. Teman-temanku dunia, pikirnya gak apa-apa, itu kan orang lain.
ini lagi-lagi bukan tentang orang lain, tapi ini tentang diri kita. Tapi sebisa mungkin kebaikan kita ini juga bisa menginspirasi orang lain. Tolong tanya, cek ini ya, kalibrasi diri ini ya. Yang terakhir banget, ini mudah-mudahan menjadi langkah solusi bagi kita. Ini kalibrasi diri, tanya sama diri kita, masih ada pincang di mana? Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, ini yang terakhir banget. Mudah-mudahan ya 5 menit kita bisa tuntaskan ini kalau sudah mau jam setengah 12 lebih. Mohon maaf, saya overtime dikit. Tiga caranya biar setelah kita selalu menjadi pribadi yang meaningful saat bekerja. Yang harus dilakukan adalah apa? Setiap hari lakukan 3 hal ini, Bapak Ibu. Ini kalibrasi dirinya. Jagain ini semuanya. Apa yang harus dilakukan setiap hari? 3 saja yang ingin saya share. Yang pertama, step 1. Saya bilangnya check in. Setiap hari, agar apapun yang kita lakukan, kita penuh makna di dalamnya. Karena kita meyakini kalau kita penuh makna, kita happy, kita bahagia, kita senang melakukannya, dan ujungnya produktivitas juga bakalan gede. 1, check in. Selalu check in. Check in ke hotel, Kang Novi? Bukan. Check in itu adalah lapor. Berupaya setiap hari kita masuk. Check in itu kan masuk ya. Masuk ke dalam aktivitas pekerjaan kita apapun itu. Guru, ngajar, trainer, ASN. Apapun ada check in. Check innya kayak gimana? Dengan cara hadir seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa saya sedang melakukan apa. Siapa yang saya bantu? Apa nilai-nilai yang aku pegang hari ini? Siapa yang aku mudahkan urusannya? Itu check in. Dan terus bilang sama Allah. Check in itu Rasulullah udah ngajarin sama kita, Bapak Ibu. Siapa yang keluar rumah lantas dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu check in kita bilang sama Allah. Keluar rumah Senin, Anda keluar rumah mau kerja, pamit sama istri, pamit sama anak-anak, langkah pertama keluar dari rumah, kita check in dan bilang sama Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, ya Allah aku serahkan semua urusanku hari ini. Ya Allah aku gak punya daya dan kekuatan, kecuali Engkau yang mengatur semuanya, aku serahkan urusanku hari ini. Itu namanya check in. Kata Rasulullah, orang yang check in bagi hari, Bapak Ibu, dia akan diberikan petunjuk sama Allah. Orang yang check in bagi hari, dia akan dicukupkan sama Allah. Orang yang check in pagi hari, dia akan ditolong oleh Allah. Berikan petunjuk, dicukupkan, dan ditolong sama Allah. Kurang apa lagi? Karena Allah sudah mencukupkan kita semuanya hari itu. Kurang apa lagi? Allah sudah memberikan petunjuk sama kita di hari itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang check in di pagi hari. Saya yakin orang-orang yang check in pagi hari sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, apapun kejadian yang terjadi di tempat kerja, dia akan menjadi orang-orang yang terlindungi. Karena cukup apa lisannya Rasulullah, sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan, itu menjadi jaminan bagi diri kita. Diberikan petunjuk, dicukupkan sama Allah, ditolong sama Allah. Apa lantas yang membuat kita menjadi tidak bahagia ketika semuanya sudah dicukupkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Check in, jangan-jangan kita lupa check-in setiap pagi. Itu pagi keluar rumah. Pas mau masuk aktivitas apapun itu check-in lagi. Minta lagi tolong sama Allah. Ya Allah, bentar lagi saya mau ngisi. Bentar lagi saya mau sharing, ya Allah. Rob, Engkau yang punya lisan ini. Rob, Engkau yang menguasai diri ini. Rob, Engkau yang membukakan hati audiens saya hari ini. Maka bimbing lisan ini ya Allah, bukakan hati audiens saya ya Allah. Itu check in lagi minta tolong sama Allah. Anda mau rapat, gak tahu bakalan terjadi apa di rapat itu. Check in, tarik nafas. Kemudian bilang ya Allah mau rapat. Mudahkan keputusan-keputusan yang keluar di rapat ini ya Allah. Hindari kami dari perdebatan yang akan menghadirkan perpecahan di antara kami. Bimbing kami ya Allah. Check in, minta sama Allah. Hadir. Utuh, penuh sadar, saya lagi ngisi materi, penuh sadar, saya lagi bawain acara, penuh sadar, saya lagi ngajar, penuh sadar, saya lagi bikin kesepakatan, Allah melihat saya. Sadar, saya mau ngambil keputusan. Itu nama check in, masuk. Sampai sini aman ya Bapak Ibu ya, check in ya. Gimana istiqomah persaikannya check in? Ya terus connect
jaga konektivitas kita dengan Allah. Melenceng dikit, check in lagi. Ya Allah, kayaknya sudah melenceng lagi. Ya Allah, bimbing. Always check in. Iya, check in. Minta dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat udah, tapi ketika dilaksanakan ada beda. Check in lagi, cek lagi. Minta petunjuk lagi sama Allah. Terus cek lagi. Allah yang Maha tahu segala-galanya. Yang kedua, ini kan tadi sebelum masuk tuh ya, sebelum masuk aktivitas kita, kerja kita. Saat kita sudah mulai aktivitas kerja, menjalankan peran apapun Anda hari ini, maka jadilah orang-orang yang bawa rasa, passionate, total. Ciptakan rasa. Saya untuk berbicara di kelas ini pun menyiapkan diri. Cari pakaian yang saya nilai layak. Bukan tentang bagus tidaknya, tapi minimal layak untuk menghargai Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya cek suara saya siapkan materi saya. Karena saya pengen menjadi orang yang passionate. Gak nanggung-nanggung. Dan setia pada nilai kita. Saat melakukan aktivitasnya, setia pada nilai kita. Maka tadi dikalibrasi dulu, nilai-nilai diri kita itu apa? Setia pada nilai kita. Jangan pernah khianati nilai diri kita. Capek kita. Nyesel kita pada akhirnya nanti. Ciptakan rasa habit, passionate. Antusias. Aman teman-teman semuanya? Aman? Aman ya? Oke. Mas Tony aman, oh Mas Tony masih nyimak, luar biasa. Yang lain tolong kasih komentar dong. Oh, oke, masih aman ya, dikit lagi. Tadi kan before-nya tuh, yang ini kan before. Ini kan before check-in. Oh, saya tentang check-in ini belajar dari Mario Teguh ya, Pak Mario Teguh, pembicara yang ya, salah satu favorit saya juga. Sebelum bicara itu beliau check-in. Tuhan, untukmu aku bicara. Tuhan, denganmu aku bicara. Tuhan, bersamamu aku bicara. Belum naik panggung tuh udah bicara kayak gitu. Check in sama Allah. Kita gak punya daya dan kekuatan kecuali cek. Saatnya, saat melakukan aktivitas, passionnya pakai nilai di situ. Itu namanya meaningful kita. Terakhir, jangan lupa check out. Aktivitas sudah selesai. Check out. Sore sudah menjelang. Anda bergegas packing mau pulang. Check out kan, bilang lagi sama Allah. Ya Allah, makasih banget atas apapun yang Engkau berikan hari ini. Tadi kena marah, tadi dapat feedback yang gak enak, tadi dapat insiden yang tidak mengenakan. Syukur ya Allah, itu semua adalah kehendak-Mu dan Engkau berkehendak kejadian itu hadir untuk diriku. Bersyukur. Ya Allah, apapun hasilnya atas usahaku hari ini, aku serahkan sepenuh keyakinanku kepada-Mu ya Allah. Jadi kebayang ya, check-in-nya kita minta sama Allah. Ketika melakukannya, kita terus terkoneksi sama Allah. Check-out, beres, kita serahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, 69 orang yang masih stay di Zoom saya siang hari ini. Saya sudah berupaya ya Allah, bersyukur banget ketemu dengan teman-teman 69 orang ini. Saya sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Hasilnya aku serahkan kepada-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan dari lisan hamba yang lemah ini ada kebaikan-kebaikan yang mengalir. Ada kebaikan-kebaikan yang menjadi perantara. Kebaikan itu hadir dari-Mu, ya Allah, melalui perantara lisan ini. Sehingga ada orang yang tercerahkan. Dan kemudian dia mulai tersadarkan untuk melakukan check-in dan check-out. Serahin sama Allah. Karena kalau sudah melakukan, itu bukan wilayah kita lagi. Tenangkan diri-Mu. Lenturkan hatimu untuk memikirkan hal-hal yang sudah ada yang mengatur. Terhadap perkara yang sudah diatur, jangan sekali-kali engkau mencoba mengaturnya. Ibnu Athaillah. Teman-teman semuanya. Kita tuh capek karena seringkali ngatur hal-hal yang sudah diatur. Kita tuh capek komplain dengan hal yang memang sudah Allah takdirkan itu harus kita dapetin kejadian itu. Kuncinya adalah check out, syukur, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka langkahnya 3 teman-teman semuanya, singkat aja, check in. Minta tolong sama Allah, meminta dibersamai. 2, saat melakukan aktivitas kita, apapun aktivitas kita, terus minta tolong, terus minta konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa check out. Syukur,
serahkan. Saya meyakini insya Allah mudah-mudahan kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bisa menghadirkan makna. Karena kerja kita, aktivitas kita hari ini bukan tentang saya, bukan tentang Novi, tapi tentang kebermanfaatan. Kebermanfaatan apa yang bisa Novi berikan kepada banyak orang? Selamat menghadirkan makna dalam bekerja, Bapak Ibu, teman-teman, saudaraku semuanya, keluargaku semuanya. Ciptakan bahagia dalam melakukannya. Jadilah sumber kebermanfaatan bagi orang lain. Jangan lupa check in. Jangan lupa check out. Allah yang akan memudahkan urusan kita. Allah yang akan membersamai kita. Allah yang akan menakar apa yang patut dan layak kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nuhun sekali lagi ya yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Stay di 70 orang. Lagi-lagi mudah-mudahan ini takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling ingetin. Yang berbicara juga masih lemah, masih banyak kurangnya. Ketika berbicara tentang hal ini, bukan berarti yang udah paling melakukan, tapi ini menjadi sarana bagi saya untuk ingetin diri saya. Menjadi cambuk bagi diri saya untuk, Novi, kamu pernah ngomongin tentang hal ini, maka lakukan itu. Maka aku berlindung, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang tidak sepatutnya saya lakukan. Dan saya berlindung sama Allah, mudah-mudahan ya Allah, engkau bimbing diri yang lemah ini untuk melakukan apa yang sudah saya ucapkan. Selamat beraktivitas teman-teman, Bapak Ibu ya. Kita sudahi saja. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu, di tema yang ya mudah-mudahan mirip-mirip lah ya, karena sudah masuk zuhur di beberapa tempat mungkin di luar daerah. Saya kembalikan lagi ke Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Kang MSB. Hanupis Kang Novi, Masya Allah ya. Ya, Alhamdulillah tercerahkan dan ya Insya Allah lah, kalau misalkan tadi Kang Novi value-nya adalah bermanfaat buat orang gitu ya. Dan saya bersaksi, saya salah satu orang yang merasakan manfaatnya kehadiran Kang Novi dalam hidup. Aduh, Insya Allah, haru banget nih teman-teman. Soalnya memang beliau ini kayak Allah hadirkan dalam hidup saya, kayak itu tuh tadi tuh materi-materi yang membangkitkan. Wah, oh, Masya Allah lah. Kalau diceritain bisa satu materi ya, Kang Novi. Lagi ditungguin materinya sama Kang Novi. Alhamdulillah. Buat teman-teman gimana nih? Buat teman-teman sahabat semua, Bapak Ibu, 1-2 kata boleh dong di kolom chat apa yang dirasakan. Bermanfaatkah atau seperti apa, Insya Allah ya. Dan perlu nggak kita adain lagi kayak gini? Insya Allah ya. Meaningnya dapat katanya. Kang EOA nih, Kang Mei. Insya Allah ya. Halo Kang Mei, hadir loh. Doain kita istiqomah untuk terus bisa melaksanakan hal-hal kebaikan buat teman-teman semua. Ya karena udah jam segini juga, jadi mohon maaf tidak ada ruang untuk diskusi pada kesempatan kali ini ya Kang Novi ya. Rasanya cukup lah, udah daging banget tinggal prakteknya. Nah, ilmunya udah banyak, tinggal prakteknya buat kita semua. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, ketika amalan dibalas dengan berkali-kali lipat. Ya insya Allah nanti YouTube-nya, rekamannya insya Allah kita coba upload ya di YouTube record-nya. Karena satu dan lain hal tidak bisa live langsung gitu. Tapi insya Allah nanti kita coba upload ke YouTube ya Kang Novi ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Kang Novi ada closing statement atau cukup? Haruslah minimal buat update status di siang ini. Cukup lah, udah. Cukup ya, udah banyak banget ya. Ya udah, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang telah hadir nih. Kak Cip yang terlihat, Masya Allah. Kang Mustanul Arifin, Kang EOA juga, Mas Rahman. Ini guru-guru saya semua, Kang Novi yang hadir. Ada Kak Hanifah, Kak Lydia, Bunda Lia, Masya Allah. Terima kasih ya sekali lagi. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita dan kita doakan juga Kang Novi selaku pemateri kita pada hari ini. Allah terus jagain
keluarganya, jagain kesehatannya, jagain niat-niat baiknya. Dan Allah jagain kita semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanupi. Izin live Mas Reza, Mas Novi. Izin. Keren. Mantap. Bunda Cut dong, insight-nya apa? Hey. Siapa tahu Kang Novi ditunggu di Wagold gitu ya. Bolehlah dikontak-kontak. Atau ke Aceh ntar lagi. Oh, ke Aceh dulu udah di booking tuh. Pengen ke Aceh ya Allah, pengen ke Aceh. Amin. Oke, okay. Izin duluan ya teman-teman ya. Siap-siap kita izin tutup ya. Sudah. Kita siap-siap salat zuhur. Terima kasih semuanya. Peace.